Ya, selamat sore, sedulur. Hari ini kita mau masang internet pakai kabel optik fiber. Yang kemarin itu kan kita sudah berlangganan pakai berlangganan yang 3 MB karena dulu tembaga. Terus ini sudah ada penawaran dari apa itu dari Telkom, sales Telkom suruh pindah ke fiber. Bentar, Mbak. Terus kita mau coba ini pasang fiber, kalau solusinya katanya salesnya harus pasang atas nama baru, jadi untuk atas nama yang lama nggak bisa dipakai, ini pakai nama yang baru. Terus nomor yang lama harus kita cabut juga, kita bayar tagihannya sampai dengan hari ini kita harus melunasinya. Terus selang 2 hari langsung dipasang. Bagaimana cara teknik pemasangannya kita saksikan berikut ini. Oke. Ya, selamat siang dulur. Hari ini kita mau pasang internet speedy dari Telkom dengan kecepatan 10 Mbps. Ini mas-masnya yang baru pasang. Ini kabel fibernya. Ini nyambung kabel fibernya ini dengan kabel LAN. Nah, itu ditutup dengan selongsong. Teknik instalasinya.
terpasang. Mari kita tes berapa speednya. Untuk paket yang kita pakai itu paket yang 10 MB ya. Kira-kira dapat speed berapa? Untuk biaya pasang gratis, dibebankan ke tagihan bulan berikutnya, charge-nya 100.000. Jadi untuk 10 MB ini bayarnya 280.000 plus PPN 10% tanpa TV. Karena sudah saya nggak perlu TV, dapat telepon 300 menit atau berapa ya, saya kurang tahu kalau untuk teleponnya. Karena teleponnya juga nggak saya pasang, cuma saya pakai untuk internet. Ini dapat downloadnya 9,8 Mbps. Untuk uploadnya ya, yang saya apa itu rasa kurang karena ini cuma dapat 1, berapa ya? Itu kecil saya rasa. 1,4. Nah, ini saya rasa kecil ya untuk uploadnya, tapi untuk downloadnya juga lumayan. Oke, terima kasih sedulur yang sudah melihat video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kami. Bye-bye.